Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku saja buat video untuk buat mask untuk mulut. Pada mereka yang tak mampu, kita buat sendiri DIY. Okey, kat sini ada kain lama, baju lama yang kita gunakan. Kita akan potong dulu. Okey, selesai. Jadi hasilnya jadi kertas macam ni lah. Okey, dah siap potong. Jadi kita lipat 3. 1 2 3 lah macam ni. Kita lipat macam ni eh. Yang tegak. Kemudian kita gunakan kertas yang biasa ada kat rumah. Kita masukkan dekat sini. Lagi bersama kita masukkan dekat yang sebelah sini. Ok, dah jadi macam ni. Yang ni masukkan kat dalam. Ok, macam ni lah hasil dia. Tepi getah, tepi getah tengah-tengah dia macam ni. Kita pakai yang sini eh. Kat mulut ni, yang dekat sini. Okey, jom kita pusing belakang. Okey, ni yang dah siap tadi. Pakai. Dan kita boleh ejar. Okey, macam ni lah hasil dia. Jadi inilah kalau kita nak beli kat luar macam tak mampu, macam jauh, macam tak ada, jadi kita boleh DIY sendiri dekat rumah. Jadi inilah dia hasil dia. Jadi benda ni boleh basuh, pakai semula, basuh, pakai semula. Okey.